Halo semua, saya di sini mau coba menggacha. Gacha menjanjikan kekuatan. Kita akan mencoba gacha untuk mendapatkan dua karakter di special banner ini. Ya, oke, kita coba. Sebelumnya, gua udah punya Sion spesial ya. Nah, ini gua pengen dapetin yang Suna spesial. Semoga dapet. Yah, ah ini pasti. Oke, diajar. Ah lagi. Oke. Wah, 10 lagi ini dapat salah satu nih pasti. Tapi star kontraknya kurang 5, jadi 5 itu bisa dapat Christmas shop ya. Apa kita tukar satu. Suna special please. Nice. Nih, gua pengen banget Suna spesial. Mantap. Formasi gua sih yang kurang cuman healer sih soalnya. Kalau pakai Suna yang S tanggung. Jadi mending langsung yang double S ya atau spesial. Yang double S kan enggak ada healer tuh. Cuman ada Suna yang spesial aja. Bisa bener. Yes, akhirnya dapat. Kalau si Sion SP ini menurutku kurang sih. Coba kita langsung show up aja ya. Showcase langsung. Sion SP. Nah, ini ultimate skillnya. AOE 200% ya. 200% AOE. Cuman ini kekurangannya adalah dia nggak semua sisi, nggak semua kena stun. Jadi cuman yang sudah pernah diserang auto attack aja. Jadi kalau lu udah pernah auto attack musuhnya, terus pakai skill ulti ini, musuhnya bakal ke stun. Which is itu cuman yang bagian depan doang. Kalau yang belakang-belakang nggak mungkin kena auto attack kita kan, nggak mungkin kena stun kita. Itu sih minusnya si Sion spesial ini menurut gue. Nah, misalkan lu udah ulti, terus yang kedua ulti lagi, itu nggak dihitung. Ulti itu nggak dihitung sudah pernah kena damage. Jadi yang dihitung pernah kena damage adalah yang auto attack. Nih, using her sugar to stun all the sugar. Yang sudah kena gula aja, yang udah kena candy. Mana ya ini? Nah, ini dia. Every time when Sion deals damage to the enemy, she also sugars the target. Nah, ini cuman auto attack doang kelemahannya, bukan skill. Jadi sayang banget ya. Jadi ultinya ini enggak mungkin nyetun semua, cuman nyetun bagian depan doang. Itu sih kelemahannya. Karena gue udah coba naikin sampai level 70, ini belum gue breakthrough ya, sayang kayaknya.
pas gua coba kok kurang bagus ternyata. Nah ini cuman kayak assist aja, jadi kayak Hakuro. Nah, jadi kalau kita ada hero yang nyerang, si Sion SP ini bisa ikutan nyerang, tapi chance ya. Cuman sih menurutku damage-nya si Sion ini nggak gitu sakit ya, atau mungkin karena baru bintang 3 sih, tapi menurutku damage-nya nggak sakit gitu. Ini gue belum lihat nih, gue baru dapat kan. Coba kita lihat tier 3. Nah ini bagus sih, Suna ini lebih bagus menurut gue ya, karena ini konsumnya cuma 20. Ini yang paling penting, ini konsumnya 20, jadi bisa dipakai terus kayaknya. Nah ini it's teammate, jadi semuanya dapat 15% max HP plus ada tambahan defense. Kayaknya defense-nya random. Oke, di tier 3-nya 20%, tier 6-nya 40%. GG ini. GG banget sih. Oke, auto attack serangan biasa, nggak ada yang spesial. Ini juga nggak ada yang spesial, sinerginya. Kalau ada teman yang kena damage, dapat Christmas stocking. Jadi bisa nge-cure abnormal status ya, kayak kena freeze-nya Eren atau stun, dia bisa nge-cure kalau diserang. Terus nambah nambah attack dan nambah defense. Wow. Untuk attack 50% chance. Sih bagus banget sih jadinya sih. Nah sekarang coba kita showcase Sion dan Suna ya. Kita langsung aja naikin dulu si Suna. Anyway kita butuh karakter banyak juga sih, jadi nggak cukup untuk nge-build cuman 4 karakter, itu nggak cukup sebetulnya. Karena di gap space gap itu kalian tidak bisa pakai player yang sama. Di itu kan ada 3 area ya. Di space gap itu nggak bisa area kiri atas, kanan atas sama bawah itu karakternya harus beda. Ntar gua kasih lihat space gap ya. Karena memang gue kepikiran bikin build tank ya, tank sama healer kan. Gue ada Rangga tuh, dan Rangga itu alotnya gila banget. Itu kalau gue play biasanya kalau tim gue wipe out, si
si Rangga itu masih berdiri setengah HP. Oke, kita langsung showcase Sion-nya. Oke, sebelum showcase gue lanjutin space gap ya, nanggung yang ini udah yang level 3 yang kanan atas, space gap tier 3 ya. Ini karakternya ada yang udah kelok karena ini dipakai di space gap yang sebelah. Langsung sebelah gitu. Si Sunanya belum kasih equip. Suna sih kayaknya yang penting badak aja ya. Soalnya kan dia ngehealnya bukan based on attack-nya dia, tapi based on percentage max HP. Jadi percuma attack-nya gede, healnya nggak ngaruh, gede kecil. Yang penting badak aja. Nah ini gear ada dua ya. Ini gear ada bintang 6 sama bintang 5. Warnanya sama-sama merah. Ini jangan sampai keliru. Bedanya gimana bang? Nah ini misalkan nih, sama-sama ninja heart, tapi yang satu bintang 5, satu bintang 3. Dari attack base-nya dan status bawahnya ini beda semua. Lebih tinggi yang bintang 6. Ini kayak misalkan attack-nya, kita compare kanan kiri aja nih ya. Yang ini 261 plus 3. Udah plus 3 belum? Sama-sama plus 3 ya. 261. Yang bintang 5 cuman 220. Nah, itu udah beda 20% sendiri base-nya. Jadi mending cari yang bintang 6 nantinya. Kalau mau di plusin plus 15 ya. Nah juga masalah equip ini kita nggak bisa lihat kalau misalkan kayak begini nih statnya bagus atau enggak. Kita harus plusin 3 dulu. Ini kenapa gua ratain plus 3, gua mau lihat opsi tambahannya. Kalau karena plus 3 itu ada opsi tambahan yang bakal muncul gitu. Kalau plus 6 gimana? Plus 6 nggak nambah bola lagi. Kalau plus 6 itu dia enhance di salah satu stat yang udah ada di sini. Plus 6, plus 9, plus 12, plus 15. Nah itu bakal nambah stat yang ada di sini. Nanti ada bintangnya. Bintangnya kayak misalkan gua contohin. Nah ini dia biru gua ya.
Nah, ini plus 12. Ini plus 12. Ini karena plus 6, plus 9, plus jadi gini, plus 3 itu opsi paling bawah muncul, crit damage-nya muncul. Kemudian, nah ini ada demon-demon, ini kan demon-nya ada 3 kan. Ini karena demon satunya akan random di salah satu additional stat ini. Demon 1 tuh munculnya di bintang 6. Demon 2 dan 3 itu di bintang 9 dan bintang 12. Nanti kalau gua plus 5 plus gua plus 5 plus 15, nanti dia bakal demonnya nambah satu lagi di antara stat yang ini. Gitu. Sekarang Suna. Nah, gua mau kasih equip lupa. Nah, ini nggak bisa diandelin damage-nya ya, jadi yang penting badak aja deh. Nah, ini kayaknya bagusnya gini. Ya nggak perlu crit damage, nggak perlu crit. Perlunya parry. Ini coba ini. Nah, ini kan ini bagus ya, defense semua ya. Cuman nggak tahu nih kalau kita plus 3 munculnya apa? Nah, defend kan buat damage ya, jadi nggak butuh gua cari yang lain. Sebenarnya yang ini bagus sih dominan, tapi gua butuh parry kayaknya. Parry itu di game chance-nya bisa sampai 100%. Kalau udah kena parry itu nanti dia warnanya biru, damage-nya jadi biru, itu berkurang setengah damage dari musuh, berkurang setengah damage. Wah, bagus tuh buat damage. Nah, ini defense semua, coba kita enhance. Nggak ada yang full gitu ya, ada parry-nya gitu. Putusin, minta parry please. Itu parry. Sini ada parry-nya tapi ada crit damage. Suna itu nggak butuh. Nah, jadi kalian harus tahu ya, hero-nya ini ngapain fungsinya. Karena hero-nya ini healer, ya dia nggak butuh crit sama crit damage. Kalau ada dua stat itu ya mendingan cari equip yang lain. Nah, ini karena kebetulan nggak ada ya udah pakai seadanya dulu. Kombonya dulu, rata plus 3 dulu aja dan bintang 6. Nah, ini bagus nih, ada parry, ada damage reduction. Semoga bukan crit atau crit damage deh. Aduh, kenapa ada crit damage? Wah, cocok nih. Wah, gila. Yang ini sih dev semua HP sih. Kalau dapat parry sih bagus banget. Coba ini.
tadi. Ini pernya udah 73% nih, gue masih masih setengah ngefilter sih, belum filter bener-bener, udah dapet 73%. Ini udah badak banget nih si sunanya. Oke, setelah berhasil kamu nggak bisa pakai kartu ini lagi di area yang berbeda. Ini tadi di space gap yang di kiri atas ya. Nanti begitu si Gabiru gua pakai di sini, nanti dia nggak bisa dipakai lagi di kanan atas atau di bawah. Contohnya. Nah ini udah gua pakai di sebelah nih, Rangga Akuro udah nggak bisa lagi. Ya udah, kita coba kar yang baru aja. Nah ini untuk bugs-nya masih setengah bisa sih bugs-nya itu. Kan bugs-nya kan pakai relik ini nih. Waduh. Nah. Relik si Soul Drawing Core. Ini kalau kita udah bunuh target, nanti damage-nya menggila karakter kita. Cuman ini cuman di satu ronde yang sama aja. Jadi kayak misalkan si Gabiru nyerang 3 kali, serangan kedua dia berhasil ngekill musuh, serangan ketiganya dia dapat bonus damage gila-gilaan. Nah, nanti setelah round berikutnya si Gabirunya jadi normal lagi. Aneh sih ini, harusnya tulisannya 2 round sih. Nah ini Rimuru ini nantinya statnya bakal gede banget ya kalau udah level 60-an. Apalagi kalian kalau udah clear yang event puzzle nanti dia bisa di 4 kristal, dia jadi badak banget. Nah tapi ini paling bagus, Rimuru ini jadi badak sih sekarang. Dibandingkan dia jadi DPS, karena DPS-nya kalau DPS tuh nanggung sinergi juga nggak bisa, jadi bagusnya dia jadi tank support gitulah. Tank support, kenapa gue bilang tank support, karena kadang-kadang gue pakai heal juga sih, tapi ini jeleknya dia di ronde 3.
ini dia bisa tambahan auto attack. Cuman riskan ya, tambahan auto attack dia harus sebelahnya, sedangkan dia ngetank. Ntar kalau damage-nya yang splash kayak si Shizu gitu, bisa rata belakangnya. Si Rimuru-nya nggak mati, tapi belakangnya mati. Sinergi, waduh, kita nggak ada sinergi. Yaudah, pakai ini aja dulu, coba. Ini pakai hero aja. Ini AOE. Oke lah, coba. Butuh TB sih, butuh badak lagi. Siapa ya, Sion A sih kalau buat badak tuh. Nggak usah dinaikin, dia juga bisa kebal. Buat nge-freeze nanti biarin mereka. Ini gak ada lagi ya, so. Nah, ini aja deh. Oke. Oke, kita coba. Ini space gap tier 3 ya. Kayaknya kalau tier 2 masih bebas deh, karakternya kanan kiri masih bisa pakai semua bebas. Kalau yang 3 ini baru dibatasin. Makanya kita butuh karakter banyak ternyata, gak bisa cuma 4. Barunya mah.
Waron sih ternyata nih si Gabirunya. Kalau kena efek yang ngebug itu dia bertahan efeknya 2 round. Timuru Badak nih bagus banget. Gua nge-clear yang Earth Disaster yang di situ yang 9 itu belum dapat yang Sion sama Suna SP ya. Itu cuman modal TB Rangga sama si Badak Rimuru nih. Sampai 15 ronde menang lagi. Oke, lanjut. やりましょう。私は頼られているのですね。おお、やりにくい。
keliru ternyata. Oke. Orang pakai lock-lock semua kah? Ini kayaknya masih terduga deh. Ini perlu ngebut lagi nih. Masih dipakai. Ya. Paling nanti Benumaru sama Sion S ini sama Gokta Yuki. Lanjut space gap. Kita dulu posisinya. Muru-muru ini bakal badak banget sih. Ini nantinya bakal ngelebihin serbaguna lah. Nyerang bisa, badak bisa. Ini kelebihannya HP-nya sih gede banget kalau si Muru-muru. Oke, tunjukkan kekuatan kalian. Ayo Sion. Mantap. Nah, ini jeleknya yang bakal kena stun cuma yang depan-depan doang.
yang pernah diserang doang, yang belakang masih sadar semua tuh intinya. Nah ini si Gokta ini udah dapat mark Candy. Nah ini Candy kalau misalkan si Zion nge-kill ultimate, dia bakal kena stun. Dan si Gokta ini karena dia udah kena mark si Candy ini, kalau dia nyerang si Zion, damage-nya berkurang drastis lah, jadi geli-geli sebenarnya. Swing 100% stun. Gila, gila. Menang sih. Jaelah. Oh, my God.